Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama saya masih di channel Textil Official. Okay, teman-teman, kali ini saya akan review kembali bahan atau kain yang obral ya, atau yang sedang kami obralkan ini. Seperti ini teman-teman kainnya ya. Dan kain ini sifon ceruti ya teman-teman ya. Sifon ceruti motif ya. Motifnya ini kita lihat ya. Seperti ini ya. Kita lihat burung ya seperti ini. Kita deketin ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Motif burung ya. Dan kain ini teman-teman, kain sifon ini memiliki karakteristik ya teman-temannya. Sudah pastinya kain sifon memiliki karakteristik yang tipis ya, atau transparan seperti ini teman-teman. Sehingga kalau teman-teman pakai model seperti ini harus pakai puring ya, jangan sampai enggak karena tembus pandang atau transparan ya. Seperti ini ya. Dan kain ini memiliki lebar 1,50 cm ya teman-teman, atau 1,5 ya lebar besar. Dan kain ini juga memiliki pinggiran ya teman-temannya, seperti ini. Ini pinggirannya teman-teman ya. Kita lihat model atasnya seperti ini ya. Dan pinggirannya ini teman-teman cuman ada satu teman-temannya. Kita lihat ini depannya ya. Seperti ini. Ada satu ya. Bagus ya teman-temannya, halus bahannya. Oke teman-teman, dan saya akan kasih puring ya supaya warnanya lebih kelihatan ya. Dan saya kasih puring warna hitam ya teman-temannya. Saya akan coba warna hitam ya, seperti apa nanti warnanya. Oke teman-teman, ini sudah saya kasih puring ya, dan warnanya kelihatan banget ya. Maksudnya warnanya sudah kelihatan ya, sudah tidak blur lagi atau tidak muda lagi seperti ini ya. Dan ini puringnya saya kasih warna hitam ya, karena dasarnya ini memang dasarnya di motif ini warna hitam ya teman-teman ya. Hanya saya kasih warna hitam puringnya ya. Dan puringnya ini teman-teman kita pakai seperti ini ya, satin seal ya teman-teman. Seperti ini kainnya. Kainnya lumayan halus juga ya. Di video sebelumnya sudah kami review ya teman-teman ya, satin seal ini halus dan mengkilat ya. Terus teman-teman boleh teman-teman pakai puring apapun ya, maksudnya boleh pakai velvet ya, atau boleh pakai yang lainnya, sejenis-jenis puring ya. Yang penting jangan sifon lagi puringnya ya teman-teman ya. Ada yang model double highcon ya, tapi kalau double highcon terlalu tipis ya, karena dia sejenis sifon juga. Kalau bisa yang agak-agak tebal, yang model-model katun ya. Banyak sekali ya model-model katun atau katun hero ya, itu bisa buat puringnya. Oke teman-teman, kainnya ini lumayan halus ya, seperti ini kita lihat ya, kainnya lumayan halus, pegangnya lembut, dan kainnya ini tidak mudah kusut ya. Sifon seperti biasa itu tidak mudah kusut. Thank you.
Oke, teman-teman, segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman suka dengan videonya dan lainnya ya. Oke, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.